selamat pagi Womers. Hari ini kita ada di cabang Yogyakarta. Nah, hari ini kita mau datang ke acara Thalassemia Camp, di mana para pesertanya itu adalah para penyintas thalassemia se-Jawa Tengah, dan Wom Finance berkontribusi untuk memberikan edukasi mengenai perusahaan pembiayaan khususnya Wom Finance kepada para peserta Thalassemia Camp. Mau tahu keseruannya hari ini? Yuk ikutin kita, ikutin aku. Mars, hari ini kita udah sampai lokasi acara di Hotel Taman Eden 1 Kaliurang. Nih, acaranya coba nih, peserta-peserta udah sampai. Ini yang dari Purbalingga tadi baru sampai sih. Mau tahu acara kita selanjutnya? Yuk, ikut. Selamat siang Womers, hari ini kita mau wawancarain Direktur Wom Finance, siapa lagi kalau bukan Bapak Zakaria Santadireja. Say hi dulu dong Pak sama Womers. Hai. Oke Pak, hari ini kan acara Yayasan Thalassemia Camp nih Pak. Nah aku mau nanya-nanya tentang sedikit acara ini Pak. Pertama, pendapat Bapak tentang acara Thalassemia Camp ini seperti apa sih? Kalau menurut saya acara Thalassemia Camp ini sangat baik ya. Karena kita bisa, saya yakin mereka bisa berbagi kesenangan, berbagi keceriaan antar. Ini kalau nggak salah juga dari Yogyakarta dan sekitarnya ya. Se-Jawa Tengah Pak. Se-Jawa Tengah, iya. Ya. Pasti mereka juga bisa ketemu dengan teman yang baru, bisa ketemu lagi dengan, ya saya rasa ini sangat baik khususnya buat penyintas thalassemia dan anak-anak, supaya mereka juga bisa meningkatkan percaya diri mereka. Oke. Nah kan Pak, waktu Bapak tuh sibuk banget ya kan pasti. Nah, apa sih Pak yang menjadi daya tarik Bapak untuk terjun langsung nih ke acara Thalassemia Camp? Ya, jadi memang ini dimulai dari pertemuan saya dengan Pak Ruswandi, Ketua Yayasan Thalassemia. Saya melihat bahwa ada tujuan yang sangat mulia yang dilakukan oleh Yayasan Thalassemia ini. Oleh karena itu juga Wom mau melakukan, sudah melaksanakan CSR, dan saat ini kita juga mau melakukan seminar literasi keuangan, dan saya datang sendiri di sini ya, saya ingin berbagi dengan mereka semua, berharap kehadiran saya ini boleh membawa kebahagiaan buat Thalassemia Camp. Oke. Harapan Bapak nih ke depannya untuk para peserta Thalassemia ini apa sih Pak? Apakah semoga dia bahagia, cepat sembuh atau gimana Pak? Ya, buat saya harapannya tadi mereka semakin percaya diri, mereka punya banyak teman, mereka bisa produktif, mereka bisa berkontribusi positif di baik moral lingkungan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam keluarga mereka. Intinya mereka bisa berproduktif, meningkatkan produktivitas dalam hidup mereka supaya mereka boleh semakin sehat, dan terlebih lagi kalau menurut saya dengan mereka bersenang-senang gitu ya, dengan camp ini bersenang-senang, itu membuat mereka jadi semakin semangat untuk menjalani hari yang ada. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Bye Womers. Hai Womers, balik lagi nih di wawancara spesial Thalassemia Camp. Nah, kali ini kita mau wawancara BU Head Jateng, siapa lagi kalau bukan Bapak Doni. Hai. Halo. Hai Womers. Ya. Nah Pak, aku mau nanya-nanya tentang Thalassemia Camp. Nah, pendapat Bapak nih tentang acara Thalassemia Camp ini seperti apa sih? Yang pasti saya sangat setuju sekali dengan acara ini. Ya, kita bisa menjadi problem solver buat mereka, solusi buat mereka, untuk mereka bisa lebih produktif lagi. Oke. Okay. Nah, dan mungkin ke depan nggak cuma thalassemia kali ya, kita bisa lebih yang lain juga. Nah, menurut Bapak manfaat apa sih yang bisa didapetin dari peserta Thalassemia Camp ini dan juga dari Wom Finance-nya pada acara Thalassemia Camp ini? Yang pasti kita bisa membuat mereka lebih produktif. Dengan keadaan mereka, mereka tetap bisa menjadi pribadi, sosok yang bisa produktif buat dirinya sendiri maupun buat orang lain. Dan buat Wom pun juga kita
termasuk juga CSR, kita mau peduli dengan para penyintas thalassemia itu. Thalassemia, kita bisa menjadi itu tadi solusi buat mereka. Supaya lebih produktif lagi ya, Pak. Produktif lagi. Oke. Okay. Yeah. Nah, kan kita bukan acara thalassemia camp doang nih, Pak. Nanti akan ada perekrutan MA nih. Nah, boleh nggak sih, Pak, dikasih tahu apa sih keuntungan para peserta ini untuk menjadi MA-nya WOM Finance, keuntungannya apa? Jadi MA itu kan tidak terpaku di jam kantor, tidak harus ngantor. Jadi mereka waktunya lebih fleksibel dan tetap produktif dengan kondisi mereka. Mereka bisa menghasilkan sesuatu yang berguna buat dirinya sendiri. Gitu. Kayak gitu sih, Pak ya. Nah, yang terakhir nih, Pak, harapan Bapak untuk para penyintas thalassemia sendiri dan juga untuk program perekrutan MA ini apa sih, Pak, harapannya? Harapannya ya bahwa tidak usah kecil hati, tidak usah minder, tapi tetap berharap bahwa tetap ada harapan bahwa mereka bisa produktif, mereka bisa beraktivitas seperti orang kebanyakan, dan harapannya ya WOM bisa, mungkin nggak cuma penyintas thalassemia, tapi juga mungkin yang lain lah, cancer atau yang apa, kita bisa jadi berkat lah istilahnya buat mereka. Oke, okay. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Nanti nantikan selanjutnya wawancara eksklusif acara Thalassemia Camp. Bye bye. Bye Womar. Sore Bapak, apa kabar? Sore, ketemu ya, lagi. Ketemu lagi Pak. Nah, beda nih Pak ketemunya kita di acara Thalassemia Camp dan juga vlognya WOM nih Pak yang baru. Nah, kan karena ini Thalassemia Camp, aku boleh dong Pak ya nanya-nanya tentang Thalassemia Camp. Boleh. Nah, Thalassemia Camp itu sebenarnya apa sih Pak? Apakah cuma sekedar gathering atau seperti apa? Sebetulnya kita lebih mengarah kepada pendidikan, terutama penyandang-penyandang thalassemia, dia sudah nggak sekolah atau sulit mencari pekerjaan, makanya kita membuat thalassemia camp itu lebih banyak menjurus kepada pendidikan, bahwa nggak usah khawatir, kita bisa mencarikan jalan keluarnya untuk mereka supaya tidak minder dalam menghadapi keadaan. Jadi kemandirian di sini aja kan nggak ada pendampingnya, jadi mereka harus datang sendiri. Disitulah kita memberikan satu pendidikan bagaimana kalau kita itu mandiri. Paling banyak apa sih paling banyak yang penyandang thalassemia itu di mana sih Pak? Paling banyak penyandang thalassemia itu adalah di Jawa Barat. Alasannya apa sih Pak? Biasanya apakah di Jawa Barat itu memang nggak tahu kenapa dari total yang ada pada data kita itu 40% berada di Jawa Barat. Dari 10.000, 40% itu ada di Jawa Barat. Ya udah Pak, terima kasih atas waktunya Bapak. Saya juga terima kasih kepada WOM yang telah mau menyempatkan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak penyandang thalassemia. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Semoga sehat selalu ya Bapak. Sebelumnya kita bilang say hi WOMers. Hi WOMers. Hi WOMers.
Ya, selamat sore Mas. Apa kabar? Baik. Ya, boleh perkenalan dulu Mas, namanya siapa, umur sama asal daerahnya dari mana? Nama saya Wangi Prayoga, umur 21, asal daerahnya dari Jakarta. Gitu. Nah, kan Mas ini panitia nih, panitia Thalassemia Camp 2019. Nih kegiatannya ngapain aja dong, bocoran sedikit? Thalassemia Camp yang pertama itu acaranya untuk hiburan. Yang kedua itu untuk pendidikan juga untuk anak thalassemia yang sudah berumur remaja. Gitu. Biar makin produktif kali ya Mas ya? Ya, pastinya. Tujuan pertama berarti emang harus untuk memandirikan peserta. Oh, oke. Okay. Dan juga bahagia kali ya Mas ya? Membahagiakan teman-teman dari thalassemia. Oke, gitu. Harapan Mas Bangkit untuk acara Thalassemia Camp ini apa sih? Atau acara Thalassemia Camp selanjutnya? Untuk saat ini itu sepertinya untuk ini, supaya ini kan beda nih untuk tahun ini. WOM ikut dalam rangka berpartisipasi, menyukseskannya juga nggak dalam seminar, udah dalam bentuk nyata gitu, untuk menjadikan anak Thalassemia itu menjadi marketing ya, supaya lebih nyata ininya, apa, ada lapangan pekerjaan juga yang dibuka kan. Jadi lebih memudahkan peserta untuk mendapatkan pekerjaan. Oke. Udah sih, terima kasih ya Mas atas waktunya. Baik. Semoga selalu bahagia seperti tujuan utama Thalassemia Camp ini. Semoga makin produktif. Amin. Dan semoga WOM Finance dan Yayasan Thalassemia berkumpul lagi, terus bersilaturahmi. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya kita say hi dulu dong sama WOMers. Hi WOMers. WOMers, coba kita lihat. Ini di dalam udah mulai kegiatan Thalassemia Camp ini. Tadi pembukaan udah dibuka oleh Bapak Zakaria selaku Direktur WOM Finance. Tadi juga udah ada pemaparan tentang product knowledge dari WOM Finance oleh Bu Ria. Nah, selanjutnya mau tahu nggak sih kegiatan selanjutnya apa? Yuk, ikutin aku. Ini lagi memaparkan tentang materi digital. Nah, sekarang pembicaranya itu dari Pak Dito. Nah, dia itu digital inisiatifnya WOM Finance. Jadi WOMers sudah lihat kan cuplikan kegiatan kita selama di Yogyakarta. Nah, waktunya kita untuk pulang ke Jakarta. Sampai jumpa lagi di kegiatan WOM selanjutnya. Bye WOMers!